Dedi Iskandar, pengedar narkoba jaringan lintas kabupaten ini, dibawa ke ruang pemeriksaan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan. Tersangka ditangkap di jalan lintas timur Kecamatan Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan, saat akan menyerahkan dua bungkus besar berisi pil ekstasi ke petugas yang menyamar. Dari tersangka, polisi menyita 1.000 butir pil ekstasi, serta sepucuk senjata api rakitan dan 4 butir amunisinya. Tersangka sudah lama dicari polisi karena sering mengirimkan narkoba ke kabupaten dalam jumlah besar. Nama Dedi Iskandar atau DI inisialnya. Ini mereka berdua, satunya masih kita DPO, itu atas nama RD. Satu tersangka lain masih dicari polisi. Tersangka diancam hukuman penjara seumur hidup karena perbuatannya tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang.